Warna favorit aku ini yang lagi aku pakai. Ini tuh warnanya di aku ya. Di aku bagus gitu. Sebenarnya bukan tipikal yang biasa aku pakai, cuman ya cakep lah gitu saya lihat nih. Soalnya warna dia tuh kayak seger gitu loh. Kalau aku tuh pakai lip tint, lipstick atau lip products lainnya tuh aku nyari yang buat wajah aku seger, karena biasanya kalau nggak pakai lipstick aku pucet. Orang-orang biasanya kayak, "Lo sakit ya? Lo sakit ya?" kayak gitu. Enggak, gue nggak pakai lip tint aja, say. Hai semuanya, welcome or welcome back to my YouTube channel. Aku Ratu Adelia, dan kalau kamu baru di sini, welcome. Di video kali ini spesial aku buatin buat Kak Deskalidia S yang udah request, "Kak, Dazzle Me Juicy Punch Lip Tint, Kak." Oke, aku buatin ya. Aku udah punya 7 shade lengkap dan aku bakal swatch satu-satu buat kalian. Harganya under 30.000. Terakhir aku cek tuh di 28.900, ya sekitar 29 ribuan ya. Kalian kalau mau beli langsung aja klik link di bawah, udah aku taruh linknya. Ini warna asli bibir aku. Emang pinggirannya itu hitam dan warnanya agak pucat gitu ya. Nah, ini dia produknya. Nanti kalau misalnya kalian terima, dia tuh packagingnya tuh gemes banget. First impression aku tuh ini mungil gitu, karena dia beratnya cuma 2,3 gram. Cuman aku nggak tahu sih sebenarnya dia berapa mili. Ntar aku cari dulu. Jujur aku nggak nemu, dia nggak ngasih tahu berapa mili, tapi pokoknya beratnya itu 2,3 gram ya. Kicik sih kicik. Ini kayaknya sesuatu yang bakal bener-bener comfortable banget dibawa kemana-mana, masukin kantong sana sini biar tetap ada stok. Warna favorit aku ini lagi aku pakai. Ini shade-nya itu Watermelon Love. Menurutku Watermelon ini tuh warnanya di aku ya. Di aku bagus gitu. Warnanya tuh kayak sebenarnya bukan tipikal yang biasa aku pakai, cuman ya cakep lah gitu saya lihat nih. Soalnya warna dia tuh kayak seger gitu loh. Kan kalau aku tuh pakai lip tint, lipstick atau lip products lainnya tuh aku nyari yang buat wajah aku seger, karena biasanya kalau nggak pakai lipstick aku pucet. Orang-orang biasanya kayak, "Lo sakit ya? Lo sakit ya?" kayak gitu. Enggak, gue enggak pakai lip tint aja, say. Makanya aku carinya yang segar. Anyway, aku udah swatch sekitar 7 warna dan so far sih enggak ada rasa kering ya. Terus tuh nih, dia tuh bukan tipe yang painful banget buat di remove juga sih. Kalau misalkan setelah beberapa swatches sebenarnya agak susah dihilangin, cuman kayak gak painful sampai harus gosok-gosok gimana. Jadi ngerti kan? Ngerti. Pokoknya yang pakai lip, sering pakai lip tint pasti ngerti maksud aku gimana. Dia tuh bukan tipe yang susah banget dihilangin. Untuk finishnya dia tuh claimnya matte, dan ini aku udah pakai sekitar 3 menit, 5 menit dan ini finishnya kayak gini. Tapi warna ini pokoknya bagus banget, aku suka. Nih. Oh. Cukup tentang produknya, sekarang kita langsung aja ke swatches-nya. Guys, aku mau liatin kalian di tangan, cuman kalau misalnya udah kayak dry down gini, itu tuh warnanya lumayan mirip-mirip. Jadi kalian ngikutin swatch di bibir aku aja ya. Shade 01, Cherry Fig. Oke. Bentar. Ini kalau misalkan tadi aku pakai satu kali swatch, so far oke. Di swatch di tangan kan tadi agak yang kayak vibrant, bright, orange gitu. Kalau misalkan udah dipakai sebenarnya nggak terlalu sih. Mungkin nanti bakal nyesuaiin sama warna bibir kita ya. Cuman ini fresh banget. Hampir kayak warna aku. Cuman kayak dia tuh bedanya ya agak vibrant aja gitu. Ini kalau misalkan dipakai full lips, warnanya tuh bener-bener kayak vibrant, peachy. Sebenarnya bukan peach sih, apa ya? Kayak gini lah. Nih. Ini lekanya udah lebih jelas lagi. Sekali lagi, ini dia shade 01 Cherry Fig. Kita move shade berikutnya. Shade 02, Watermelon. Okay, kayak gini. Warna dia bener-bener seger banget. Kayak watermelon beneran, kayak semangka gitu. Kayaknya bener warna semangka gitu deh. Tapi nanti ada shade yang warnanya kayak semangka juga. Cuman ini the true semangka. Nanti aku lupa aku yang mana. Cuman kayak ada yang warnanya semangka juga. Cuman ini kayak warna beneran semangka nih. Ini aku bakal coba tambah lagi. Tuh, warna dia tuh pokoknya merah bright gitu ya. Merah bright yang ada hint kekuningannya gitu. Tuh, tapi basically warnanya warna semangka sih, watermelon. Ini ya, ini kelihatan banget sih. Ini kelihatan banget kayak warna semangkanya. Ini close up-nya. Sumpah ini warnanya benar-benar fresh banget. Ini aku kasih lihat dari jauh. Sekali lagi, ini dia shade 02 Watermelon. Oke,
Kita mau ke shade berikutnya. Shade 03, Apple Salute. Kayak gini. Guys, tadi di intro aku bilang shade favorit aku kan Watermelon Love ya. Kayaknya aku suka juga nih yang Apple Salute. Dia warnanya tuh kayak yang Watermelon, Watermelon Love. Cuman yang Watermelon Love kan lebih ke arah merahnya kerasa banget ya. Dia tuh lebih kayak merah pink di tengah-tengah gitu loh. Nah, semoga mengerti ya. Ini aku liatin close up-nya, kalau misalkan dipakai lumayan sedikit. Dan sekarang aku mau liatin kalau full tuh gimana. Kurang lebih kayak gitu. Warnanya tuh bukan warna deep. Ya, 11-12 lah warnanya sama si Watermelon Love itu. Ini yang Apple Salute. Ya kan, warnanya kayak warna merah pink gitu. Sekali lagi, ini dia shade 03 Apple Salute. Kita move shade berikut. Shade 04 Very Good. Warna dia tuh warna berry. Ya Allah. Ini warnanya pokoknya warna berry. Gimana ya? Pasti kan hafal kan warna berry. Aku nggak ada kata-kata lain selain ngasih tahu dia warnanya warna berry. Ini kalau misalkan dipakai kayak satu atau dua swatch. Dan sekarang aku bakal pakai full. Itu kira-kira kayak gitu warnanya. Ini kita spread. Ya Allah. Ini kita spread dulu. Nah, ini dia kalau misalkan dipakai full lips. Kalian bisa lihat pokoknya warnanya tuh warna berry ya. Sekali lagi, ini dia shade 04 Very Good. Kita move shade berikutnya. Shade 05 Plumsy. Nih. Enak banget ya kalau misalnya pakai lip tint tuh kayak cuman kelar gitu. Nah, ini udah lumayan sih. Menurutku ini kayak pigmentasinya lumayan, dia ngecovernya lumayan. Tadi aku pakai satu kali juga kayak cuman udah kelar gitu. Kalau misalnya pakai sedikit, kalian bisa lihat warna dia tuh pink gitu. Masih pink merah gitu sih, merah ke pink-pinkan, pink ke arah merah, pink bertint merah. Merah. Kayak gini ya nih. Ini close up-nya biar kalian bisa lihat sendiri. Fresh banget. Ini aku bakal pakai lagi. Kira-kira warnanya tuh ya merah gini lah tuh. Tuh, segini ya warnanya. Oke. Ini kalau misalkan plumsy dipakai full lips, warnanya cakep banget sih. Jujur bener-bener bikin fresh banget. Karena mungkin bibir aku pinggirannya hitam, jadi dia tuh pas di pinggirannya kayak sedikit ngeluarin hint ungu gitu. Tapi sebenarnya warna dia tuh merah pink gitu ya, merah pink. Kayak lagi ini dia shade 05 Plumsy. Kita move ke shade berikutnya. Shade 06 Reasonable. Dia tuh warnanya mirip sama warna yang sebelumnya, warna 05. Tuh kok siapin dulu. Ini nih ya. Cuman tuh dia kalau yang tadi kan kayak merah pink, ini tuh merahnya tuh lebih banyak. Yang nomor 06 merahnya lebih banyak dibandingkan merah yang 05. Aku pakai dulu. Tuh, ada sedikit hint kayak merah deepnya gitu lah. Ih, kelihatan banget tuh. Kelihatan banget ya. Dan sebenarnya ada sedikit ke arah merah anggur gitu. Merah anggur yang ada ungunya ya, kayak wine sedikit ke arah wine. Ini kalau misalnya pakai sedikit. Nih aku mau liatin tuh warnanya tuh pokoknya kayak gini. Merahnya lumayan deep, warna merah wine gitu. Tapi enggak sampai vampire.
ya merah wine. Oke, ini dia shade 06. Kalau misalnya dipakai full lips, kalian bisa lihat warna merah wine-nya tuh menurutku cantik. Biasanya kalau misalnya warna yang agak gelap itu tuh agak tricky di aku, karena kadang-kadang aku merasa kayak aku kelihatan mature. Tapi ini warna merah wine-nya itu masih dalam range lumayan bright atau lumayan terang, gak deep-deep banget gitu ya. Sekali lagi, ini dia shade 06 Reasonable. Kita move shade berikutnya, shade 07 Coca-Cola. Dia jatuhnya kayak warna bibir gitu. Ini biasanya harusnya kalau pakai lip tint aku pakainya segini. Nah, warna Coca-Cola ini warnanya tuh memang sedikit sheer gitu, bukan yang deep atau pigmented gitu ya, tapi lebih ke sheer. Dan ini kalau misalkan aku pakai full lips, gak se-cover itu. Kalian bisa lihat pinggiran aku kan masih hitam ya, karena memang dia tuh warnanya yang sheer. Kayaknya ini bakal bagus kalau misalkan pinggiran bibir kalian tuh gak hitam. Ini aku coba swatch sekali lagi. Ini tuh emang udah segini aja kalau di aku. Kalian bisa lihat warna dia itu ke-orangean gitu ya. Nih, warnanya tuh kayak nude yang ke-orangean gitu, tapi lumayan sheer. Kenapa? Karena sebenarnya kalau misalnya kayak pinggiran bibir hitamnya tuh masih kelihatan. Cuman oke lah gitu, biar kayak kasih efek my lips but better gini. Sekali lagi, ini dia shade 07 Coca-Cola. Okay, that's all for today's video. Semoga video bermanfaat. And as always, kalau misalnya kalian suka videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan next-nya mau video apa lagi nih, komen di bawah ya. Thank you so much for watching. I'll see you next video. Bye!